Kido Dea terharu melihat kebahagiaan kembarannya, Rizky Dea kembali bersama Nadia Mustika. Saking terharu, Rido bahkan mengunggah foto-foto kemesraan Rizky dan Nadia lewat postingan Instagram. Pada foto itu, terlihat Rizky Dea merangkul mesra istrinya. Begitupun Nadia yang memeluk mesra suaminya. Seperti diketahui, Rizky sempat ada masalah rumah tangga. Saat masalah tersebut memanas, Rido pun turut menjadi buruan awak media. Ia bahkan beberapa kali turut memberikan pernyataan terkait masalah rumah tangga saudara kembarnya. Kini, rumah tangga kembarannya telah membaik. Ia kembali bersatu dan harmonis. Rido pun menuliskan doa dan kata-kata bijak lewat Instagram pada Sabtu, tanggal 24 Juli tahun 2021. Insya Allah jadi keluarga Samara Yah Iki dan Nadia Edda 2@Rizky123@Nadia Mustika Rahayu. Terima kasih sudah menjadi wasilah hidayah buat Ido dan teman-teman yang lain. Menjadi pelajaran yang berharga buat Ido. Doa yang terbaik buat kalian. Bahagia terus buat keluarga kecilnya. Amin, tulisnya. Postingan Rido pun langsung banjir komentar netizen di media sosial. Mereka turut bahagia atas kemesraan dan keharmonisan Rizky dan Nadia Mustika Rahayu. Selain Rido, Rizky Dea pun kini berani mengunggah foto mesra dengan istrinya, Nadia Mustika Rahayu, di Instagram. Pada foto itu, pasangan suami istri ini terlihat mesra dan berbagi senyuman. Nadia Mustika tersenyum memegang erat lengan suaminya. Sementara itu, Rizky Dea juga tersenyum lebar sambil menggendong anak. Ia terlihat bahagia berpose dengan Baihaqi Syaki Ramadan dan Nadia. Pada keterangan lokasinya terlihat bahwa mereka sedang berada di Medan. Litaskunu ilaiha ya ngaji kita deg-degan ya ala bainakum haddatau liqawmi yatafakkaru Sadaqallahu al-Azim.